Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi tadi cikgu sudah bagi kamu latihan UPSR. Jadi macam biasa cikgu boleh suruh kamu buka buku, kamu boleh tanya cikgu apa-apa yang kamu tidak faham. Sebab ini bukannya peperiksaan tapi hanya latihan. Cikgu mahu kamu ingat balik apa yang kamu sudah belajar tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Okey, jadi kita sudah habiskan set yang lalu, kita sambung dengan set yang baru dan kita akan sambung latihan untuk soalan subjektif. Hari ini kita habiskan dan juga kita sambung sedikit soalan objektif untuk yang set seterusnya. Okey, jadi kita tengok dulu soalan apa ini nama dia? Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okay, kita tengok satu persatu. So, Raja 7 menunjukkan satu penyiasatan tentang perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan air. Okay, jadi kalau kamu masih ingat, perkembangan teknologi ni kamu belajar masa kamu tahun 4. Okay, tahun 4 kamu belajar perkembangan teknologi, kamu belajar semasa tahun 4. So, tahun 4 bab terakhir. Okay, tahun 4 bab terakhir iaitu bab 10. So ni adalah tahun 4 and then dia adalah bab 10. Okay, bab 10 perkembangan teknologi. So, kalau masih ingat lagi tahun 4 bab 10 perkembangan teknologi kita ada banyak. Ada yang dekat air. Contohnya kita guna rakit. Okay, and then lepas tu kita ada engine steam macam dalam gambar ni. Lepas tu kita juga ada contoh macam perubatan. Okey, kita ada herba dulu. Okey, dulu kita ada herba, lepas tu sekarang kita sudah ada pills, kita sudah ada pembedahan contoh. Okey, lepas tu zaman dulu juga kita dulu guna kayu untuk membuat lubang, okey, untuk menanam contohnya. Tapi sekarang kita sudah ada traktor. Okey, so tu adalah tahun 4 bab 10. Tahun 4 bab 10. So, yang ni soalan dia adalah rakit. Masa yang diambil untuk bergerak adalah 680 km. Dalam masa 2 hari, masa yang diambil untuk bergerak adalah sejauh untuk kapal berenjin steam adalah sejauh 680 km dengan hanya 4 jam sahaja. Okey, dengan hanya 4 jam sahaja. So, dia tanya apakah tujuan penyiasatan ini? Okay, jadi yang ni kamu kena hafal adalah dekat tahun 4 bab 10 dan kalau dia suruh kamu kira-kira kamu ada juga pengiraan masa, okey, pengiraan masa masa kamu tahun 6. Okey, dekat bab-bab yang hujung-hujung tu tahun 6 kamu ada mengira dia punya kelajuan, okey, bab kelajuan. Jadi untuk yang ini kita tengok untuk yang ini kertas 2 bab nombor 7 jawapan dia adalah apakah tujuan penyiasatan ini adalah sebenarnya untuk menyiasat hubungan antara jenis kenderaan dengan masa yang diambil untuk bergerak sejauh 680 km. Sebab ni kalau kamu perasan dia punya jarak adalah 680 680. Tapi dia punya masa, okey, dia punya masa sini 2 hari, masa sini adalah 4 jam. So, apakah tujuan penyiasatan ini? Dia ada campuran tahun 4 dan juga tahun 6, okey, tahun 6 dekat bahagian kelajuan, okey, dekat bahagian kelajuan. So, apa ni? Apakah tujuan penyiasatan ini adalah kita ingin mengira, okey, kita ingin mengira masa yang diambil untuk bergerak sejauh 680 km sejam, okey, berhubung dengan jenis kenderaan yang digunakan. Okey, jenis kenderaan yang digunakan maksudnya kamu mau tengok kenderaan mana yang lagi laju, okey, dalam masa berapa masa dia untuk bergerak sejauh 680 km sejam, okey. Maksudnya kita ingin tengok berapa masa yang diambil untuk kenderaan bergerak sejauh 680 km. Okey, itu adalah dia punya jawapan. Jadi kalau kamu tengok yang B sini, berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi,
pemboleh ubah di bergerak balas. Kalau kamu masih ingat lagi, kita ada tiga jenis pemboleh ubah. Kalau dimanipulasi ni maksudnya dia boleh berubah. Okay? Dia berubah di dalam eksperimen. Bergerak balas ni apa yang kamu boleh nampak sebenarnya. Kamu punya keputusan lah paling senang. Kamu punya keputusan apa yang kamu boleh nampak sebenarnya. Okay, jadi kita ada satu lagi. Pemboleh ubah dimalarkan. Kalau kamu masih ingat, dimalarkan mama sama. Okay, dimalarkan adalah yang sama. So, tapi dia tidak tanya dekat sini. So, pemboleh ubah dimanipulasi yang boleh berubah-ubah. Kalau kamu perasan sini yang berubah-ubah adalah jenis kenderaan. Okay, jenis kenderaan yang dinaiki. Jenis kenderaan yang dinaiki, contohnya rakit ataupun kapal. So, itu yang berubah. Okay, itu yang berubah. Apa yang berubah adalah jenis kenderaan. Lepas tu, pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya apa yang kamu nampak, apa yang kamu boleh observe, apa yang kamu boleh tengok, kamu boleh perhatikan, apakah keputusan akhir pada kamu punya eksperimen ini. Jadi bergerak balas ni adalah masa yang diambil untuk bergerak sejauh 680 km sejam. Okay? Jadi ni yang kamu akan tengok pada akhir eksperimen, yang kita mahu tengok adalah dia punya masa. Okay, dia punya masa, dia punya masa yang diambil untuk kenderaan bergerak sejauh 680 km sejam. Masa tu yang kita mau tengok, berapa masa dia. Okay, jadi kalau kamu tengok yang C, berdasarkan penyiasatan diraja 7, nyatakan satu kesimpulan. So, kesimpulan ni adalah apa yang kamu boleh faham, apa yang kamu boleh buat satu rumusan kecil tentang kamu punya eksperimen. Apa yang kamu boleh perolehi daripada eksperimen tersebut? Apa yang kamu boleh ringkaskan daripada keputusan eksperimen kamu? Jadi itulah maksudnya kesimpulan. Okay? Apa yang kamu boleh nampak, apa yang kamu boleh dapat daripada kamu punya eksperimen. So, apa yang kamu boleh nampak ataupun apa yang kamu boleh dapat daripada eksperimen kamu ni adalah perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan air membantu menjimatkan masa. Okay? Membantu menjimatkan masa sebab dekat tahun 4 bab 10 kita bercakap tentang perkembangan teknologi. Okay? So, perkembangan teknologi, apa yang kamu boleh simpulkan dalam perkembangan teknologi ni adalah perkembangan teknologi, okay? Perkembangan teknologi ni dia akan meningkatkan masa yang diambil. Okay, meningkatkan masa yang diambil. Contohnya macam rakit 2 hari. Kamu guna kapal berengine steam 4 jam sahaja. Jadi maksudnya perkembangan teknologi yang untuk sini, perkembangan teknologi dia meningkatkan masa. Okay, dia meningkatkan masa yang di meningkatkan masa untuk untuk diambil. Okay, meningkatkan masa yang diambil. So, dia boleh meningkatkan masa ataupun dia boleh menjimatkan masa kita. So, sebab itulah dulu-dulu, contoh, dulu-dulu guna mungkin hanya hanya kuda, okay? Menggunakan kuda contoh. Menggunakan haiwan. Ini dia ambil masa beberapa hari, barulah sampai contohnya pergi kampung dekat bukit sebelah contoh. Tapi sekarang ni kita ada kereta, so dia hanya beberapa jam sahaja. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan untuk yang soalan nombor 7 ni, kamu boleh tanya cikgu dalam WhatsApp macam biasa. Jadi kita tengok pula soalan nombor 7 D yang terakhir sebelum kita pergi soalan 8. Okey, so kalau D, sebuah kapal berenjin steam bergerak dari A ke B yang jaraknya 680 km dari pukul 10 pagi hingga 2 petang, hitung kelajuan kapal tersebut. Okay, so kalau kelajuan ni adalah kamu boleh tengok dekat tahun 6. Okay, tahun 6 bahagian kelajuan. Tahun 6 bahagian kelajuan, yang ni dia sudah bagi lagi. Dia sudah bagi kamu punya formula, bagus. Dia sudah bagi, so dia akan memudahkan kamu kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, dia sudah bagi dalam English juga, siapa-siapa yang ambil English. Okay, jadi, kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. So, sebuah kapal berenjin steam bergerak dari A ke B. Okay? Daripada A ke
B, jaraknya adalah 680 kilometer, dia cakap. Dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, 10 pagi hingga 2 petang, dia cakap. Okey, hitung kelajuan kapal tersebut. Okey, hitung tujuan kelajuan kapal tersebut. Okey, jadi kita sudah ada formula dia, kelajuan sama dengan jarak bahagi masa, okey. Jarak bahagi masa. So jarak kita ada sudah sini. Jarak adalah ni 680, masa 10 pagi kita tolak dengan 4 petang. So kita akan dapat masa. Okey. So formula dia, kamu masukkan saja jarak adalah 680 kilometer. Okey, masa dia 10 pagi hingga 2 petang. Kamu kiralah 11, 12, 1, 2. So kita ada 4 jam. Jadi kita ada kita ada 4 jam. So kita sudah masukkan formula jarak, kita sudah masukkan masa. So 680 bahagi dengan 4. Okey, jadi kamu buka kalkulator kamu ataupun kamu boleh kira guna kertas. So 680 bahagi dengan 4, jawapan dia adalah 170. Okey, 170. Lepas tu kamu kena ada dia punya unit. Kalau kamu tidak ada unit, dia maksudnya cikgu pun tidak tahu 170 apa? 170 kilogram, 170 sentimeter, contoh. Jadi kamu kena tahu apa dia punya unit. Senang je, dia punya unit kamu sudah tahu. Jarak adalah kilometer. Masa adalah dalam jam. Okay. So jawapan unit kamu mestilah kilometer. Jam ni kalau kita kita bawa kalau kita ingin bawa pergi ke atas, dia akan jadi jam ada negatif 1. Negatif 1 kecil ni maksudnya jam tu adalah di bahagian bawah, dia bahagi. Okey, bahagi. So kamu punya jawapan ataupun kalau kamu tidak mahu, kamu boleh dia tulis macam ni. Kilometer, sini adalah J. Sorry, so KM bahagi J. Tu kamu punya formula, okey? Tu kamu punya formula sebenarnya. So 680 kilometer bahagi 4 jam. Okey, KM dengan J. So jawapan kamu adalah 170 kilometer, ambil yang di sini, bahagi, kan dibahagi sampai di bawah kan? So J. So ni adalah dia kamu punya jawapan. Okey, kamu kena hafal. Sini dia sudah bagilah unit, tapi kadang-kadang kalau kamu kena bagi dalam soalan subjektif, kamu kena bagi unit. Kalau kamu tidak bagi unit, maksudnya jawapan kamu adalah salah. Sebab kalau tidak ada unit, dia boleh jadi apa-apa sahaja. Okey, dia boleh jadi apa-apa sahaja. Okey, jadi kita akan tengok pula soalan 8. Okey, kita buat sedikit and then cikgu akan sambung dekat video seterusnya supaya tidak terlalu panjang video ni. Okey, jadi ke-8. So, ke-8, jadual 1 menunjukkan perubahan suhu air dalam masa 20 minit. Air di dalam bikar kaca dipanaskan sehingga minit ke-16. Okey. So, maksudnya masa daripada kosong dia akan panas-panas. Kita akan tengok sampai minit ke-20. Tapi dia cakap akan dipanaskan sehingga minit ke 16 sahaja, okey. Akan dipanaskan sampai ke minit ke 16 sahaja. Maksudnya daripada 1 hingga 17 kita kasi panas dia. Okey, kita kasi panas dia. And then daripada 18 hingga 20 kita biarkan dia jadi kita biarkan dia jadi sejuk. Okey. Kita biarkan dia jadi sejuk. Okey, so maksudnya ni kita akan belajar tentang suhu. Okey, kita belajar tentang suhu. Kamu sudah pernah belajar tentang suhu dekat tahun 4. Kamu sudah pernah belajar tentang suhu dekat tahun 5. Okey, jadi yang ni cikgu harap kamu masih boleh hafal lah. Kamu sudah pernah belajar dekat tahun 4 dan juga tahun 5. Macam mana untuk cek suhu? Kamu guna termometer, kamu guna ni, darjah Celsius. Ok,
Okay, so dalam soalan ni maksudnya 0 hingga 16 minit panas, 18 hingga 20 kamu akan biarkan dia sejuk. Okay, so nombor 8, A, nyatakan corak perubahan suhu dari awal penyiasatan sehingga minit ke 16. So, maksudnya kita mahu tengoklah adakah dia menurun, adakah dia menaik, adakah dia sama. Jadi itulah kalau kamu tengok sini, 27, maksudnya dia naik, 32 dia naik, 35 dia naik lagi, 38 naik lagi, naik, 75 naik jadi 85. So maksudnya dia semakin lama semakin tinggi dia punya suhu. So dia punya corak perubahan suhu, dia punya corak perubahan suhu sini adalah suhu air semakin meningkat. Okay, suhu air semakin meningkat. Kalau kamu tulis semakin meningkat, semakin menaik, kamu akan dapat satu markah. So, kita mau tengok daripada 0 hingga 16 minit. Adakah dia naik, menurun, sama, mendatar kah? Jadi, kalau kamu tengok sini, 27 dia naik sampai 85. So, suhu air semakin meningkat. Okay? Suhu air semakin meningkat. Jadi, kita tengok B. Berikan inference bagi jawapan di 8A. State the inference for your answer in 8A. So, inference ni sebenarnya adalah apa yang kamu boleh nampak, apa yang kamu boleh perhatikan, apa yang kamu boleh observe. So, contoh bila kamu buat eksperimen, kamu tengok bola tu terjatuh. So, maksudnya yang kamu boleh nampak. So, ataupun kalau kamu panaskan sesuatu, kamu tengok suhu dia meningkat. So, tu maksudnya yang kamu boleh nampak. Tu adalah kamu punya inference. Okay, inference adalah apa yang kamu boleh nampak, apa yang kamu boleh perhatikan. Okay, tu adalah inference. Jadi, kalau kamu tengok sini, berikan inference bagi jawapan di 8A. Maksudnya, kenapa suhu air tu meningkat? Okay, kenapa suhu air tu meningkat? Jadi, kenapa suhu air tu meningkat? Sebab air dia akan menyerap haba. Okay, akan menyerap haba. Kenapa dia menyerap haba? Contoh, sini kalau cikgu masak air ni, cikgu letak penuh bensin. Okay. Sini ada gawai. Okay, so contoh bila cikgu panaskan air ni, okay. Cikgu panaskan air and then cikgu letak termometer dekat tengah. So, bila kita panaskan air, air tu akan menyerap haba. Okay, dia akan menyerap haba daripada penuluh bensin tersebut. Okay, kan dia ada api-api warna biru yang cantik tu kan? Dia akan menyerap haba. Okay, dia akan menyerap haba, akan di-transfer ke molekul-molekul air. So, air tu bila dia menyerap haba, itulah suhu dia meningkat. Okay, inference ni adalah jawapan kepada apa yang kamu boleh nampak. Okay, apa yang kamu boleh nampak. Okay, jadi apa tu nama dia? Jadi, cikgu akan berhenti dekat video ni sekejap. And cikgu akan buat video kedua supaya dia tidak akan jadi terlalu panjang. So, seperti biasalah kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.